Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness sudah rilis beberapa hari lalu, menimbulkan banyak kebingungan, pertanyaan, spekulasi dan posibilitas cerita yang dibuat oleh para fans MCU dari mulai rumor, leak, spoiler hingga lainnya. Tentunya di saat sekarang ini spoiler atau leak yang beredar bisa aja menjadi kebenaran ya. Jadi hati-hati banget guys. Apalagi kalau kita berkaca dan belajar dengan film Spider-Man No Way Home tahun lalu, di mana semua leak dan bocoran di internet adalah kebenaran semuanya. Hanya saja orang-orang belum mau percaya sampai mereka menonton sendiri filmnya di bioskop. Begitupun dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Banyak sekali posibilitas cerita yang sudah beredar atau bocor jauh sebelum trailer Doctor Strange itu rilis. Dan saya ya guys, menempatkan diri sebagai seorang fans, cukup terhibur banget dengan semua cerita yang beredar di internet. Salah satu posibilitas dan rumor yang beredar mengenai cerita Doctor Strange adalah artefak penting Doctor Strange, yaitu Book of Vishanti yang akan muncul di film ini. Sebenarnya untuk rumor dan informasi yang beredar hanya berkata buku yang nanti akan muncul sebagai artefak di film ini. Jadi gak jelas ya informasinya buku-buku apa yang dimaksud. Cuman aku beropini buku yang dimaksud ini adalah Kitab Vishanti. Kok bisa Kitab Vishanti? Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu artefak Doctor Strange, yaitu Book of Vishanti atau Kitab Vishanti, yang menjadi harapan satu-satunya Doctor Strange untuk menyelamatkan Wanda dari Darkhold yang sudah mengkorupsi pikirannya dengan kekuatan terkutuk, tentunya tanpa membunuh Wanda ya. Book of Vishanti pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel Strange Tales isu 116 Oktober tahun 1963. Mungkin aja rumor atau informasi tentang Book of Vishanti ini benar ya guys. Seperti teman-teman bisa lihat di scene ini, di mana mereka seperti kembali lagi ke pintu Nexus of All Reality, terlihat cahaya biru dengan objek atau artefak di tengahnya ya. Kurang jelas memang bentukannya. Di teaser awal bulan lalu, artefak ini tidak terlihat ya teman-teman semuanya, hanya cahaya biru saja. Namun di trailer ini, artefak atau objek ini terlihat jelas. Dan kalau kita menerka-nerka, sudah pasti artefak ini merupakan objek yang sangat penting. Doctor Strange saja sampai harus ke tempat ini. Artefak ini yaitu Kitab Vishanti berisi kekuatan dan cara mengalahkan sihir jahat Darkhold. The Book of Vishanti atau Kitab Vishanti Sihir ini ditulis dan diciptakan oleh Witch of Vishanti, perkumpulan penyihir hebat legendaris yang terdiri dari Agamotto, Ostur, dan Hogot. Kekuatan mereka juga sering disamakan dengan kekuatan The Elder God. Kitab Vishanti menyediakan berbagai kekuatan sihir yang baik dan berisi kekuatan asli untuk penciptaan sihir cahaya, merupakan kebalikan dari Darkhold. Beberapa generasi penyihir baik pun kemudian meningkatkan kekuatan Kitab Vishanti dengan menambahkan sihir kebajikan dan kebijaksanaan mereka sendiri ke halaman-halamannya yang tidak bisa dihitung jumlahnya dan tak berujung. The Book of Vishanti berisi semua mantra sihir terkuat di alam semesta. Sampai saat ini berbagai kandungan kitab di sihir ini pun belum terungkap semuanya. Yang jelas, satu mantra saja dari buku ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan membutuhkan waktu lama untuk bisa menguasainya. Namun tidak untuk Doctor Strange, karena ia sangat pintar, ia bisa menguasainya dengan sangat mudah. Kitab Vishanti itu sendiri merupakan pencegah segala jenis sihir dark, dan untuk semua mereka yang mempraktikannya, mereka semua yang pikirannya menjadi gila dan terkorupsi oleh Darkhold, yaitu ya Scarlet Witch ya. Maka sudah sangat dipastikan bahwa rumor Kitab Vishanti ini akan muncul sebagai artefak penting penyelamat Wanda ada benarnya ya guys. Kalau di versi komik, Kitab Vishanti dijaga oleh makhluk kuat bernama Griffin. Ancient One tercatat sebagai penyihir yang dapat mengalahkan Griffin dan mengambil Book of Vishanti untuk digunakan dalam kebajikan. Segel atau logo Vishanti terletak dan mirip dengan yang ada di atap Sanctum Sanctorum. Pernah diceritakan ketika beberapa antek Baron Mordo menyerbu Sanctum Sanctorum untuk mencuri tongkat Watum, Doctor Strange memanggil kekuatan pelindung Vishanti dan secara cepat medan kekuatan sihir magis muncul dan melindungi Doctor Strange dari serangan mereka. Jika dilihat di trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini, Book of Vishanti muncul dalam tempat atau pintu Nexus of All Realities, tempat yang sama di awal scene ketika America Chavez dan Defender Strange melawan monster mumi ini. Tetapi hal buruk terjadi, monster menjadi tidak terkendali dan malah membunuh Defender Strange, membuat America Chavez tidak dapat menggunakan buku
pelaku Vishanti itu. Karena keburu dikejar-kejar monster tersebut ya, ia akhirnya kabur meninggalkan tempat itu menggunakan portal bintangnya. Jadi The Book of Vishanti atau Kitab Vishanti ini akan menjadi satu-satunya harapan Dr. Strange untuk dapat menolong Wanda ya, tanpa harus membunuhnya. Jadi sudah dipastikan kalau sebenarnya artefak ini sangat berpengaruh sekali di film Dr. Strange ini. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah setuju dengan pendapat ini bahwa The Book of Vishanti adalah harapan satu-satunya untuk menyelamatkan Wanda dari korupsi pikirannya oleh Darkhold? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku tentang The Book of Vishanti atau Kitab Vishanti yang katanya akan muncul di film Doctor Strange ini. Thank you for watching my videos ya guys. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Jangan bosen ya guys untuk nonton dan pantengin channel ini. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye, see you next time.